Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa ala rasulillah Amma ba'd Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Qad ja'akum ramadhan Telah datang kepada kalian Bulan suci ramadhan Syahrun mubarak yaitu bulan yang diperkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan suci Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Kemudian setan-setan diikat, dibelenggu. Fihi lailatun di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat satu malam khairun min alfi syahrin yang lebih baik daripada seribu bulan. Kemudian Rasulullah SAW Wasallam melanjutkan hadisnya man hurima khairoha barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan suci Ramadan faqad hurima maka dia tidak akan memperoleh apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Manawi mengatakan tentang hadis ini, bahwa ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyampaikan tuftahu fihi abwabul jannah pada bulan suci Ramadan dibuka pintu-pintu surga ini merupakan kalimat majas atau kalimat perumpamaan atau kalimat yang tidak berarti sebenarnya ketika Rasulullah SAW Wasallam mengatakan tuftahu fi abwabul jannah itu artinya bahwa di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita selaku umat Islam untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak berbuat kebaikan. Sehingga dengan amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan itu kemudian dapat mengantarkan pelakunya ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tughlaqu fihi abu jahim ditutup pintu-pintu neraka. Ini juga merupakan bentuk kiasan. Bagaimana ketika kita menyaksikan di dalam bulan suci Ramadan segala bentuk-bentuk segala peluang-peluang untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana jika ada seseorang yang sudah melaksanakan ibadah puasa, namun dia tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa yang sering dia lakukan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam kalimat terakhirnya, manhurima Barang Barangsiapa yang tidak memperoleh kebaikan dari bulan suci Ramadhan, fakadurhurima. Maka dia tidak akan memperoleh apa-apa. Hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selayaknya bagi seorang Muslim yang kita laksanakan adalah ibadah puasa. Maka kita jadikan ibadah puasa kita sebagai satu ibadah yang betul-betul berkualitas, sehingga dengan Ibadah puasa ini predikat takwa yang menjadi tujuan akhir disyariatkannya ibadah puasa dapat kita raih. Di samping itu, amalan-amalan soleh, perbuatan-perbuatan kebaikan yang senantiasa kita lakukan di bulan suci Ramadan, mari kita niatkan ikhlas untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dengan amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada hadirin pada umumnya. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.